Okey, siapa yang dah ambil gambar tu, nanti sekejap pembantu akan bagi acuan. Okey, acuan ada 5 set. So, kongsi-kongsi lah. Okey, kita kena tekak. Okey, kita pakai ikutlah, pakai pen ke, pensel ke. Okey, kita susun dekat form. Lepas tu kita tekak. Tahu ke tekak kan? Okey, tekak pakai pen atau pensel. Okey, lepas tu acuan tu boleh share-share. Acuan akan diedarkan. Okey, untuk proses potong, tunggu arahan daripada kami dulu. Sebab saya nak bagi sedikit taklimat tentang pemotongan. Okey, okay, sila tekak dulu. Okey, mula sekali kita cantumkan sayap dengan kepala dulu. Okey, untuk cantum sayap dengan kepala ni kita guna fiber tape. Dia fiber tape dia ada benang dalam tu. So dia lagi kuat. Okey, untuk memuatkan lagi cantuman tu kita tambah dengan hot glue gun. Okey, saya rasa semua pun dah tengok kot hot glue gun. Okey. Cara penggunaan hot glue gun, boleh tengok kat situ. Bila kita letak atas meja tu, kita kena lapis sebab dia panas. So, dia akan sentiasa keluar, dia cair. So, okay, dia meleleh. Nanti kena meja jadi meja tak elok. Okay, so kena lapis sikit lah. Okay, tunggu dia sejuk dulu. Dia bila sejuk, dia terah. Okey, kemudian kita tambah pula dengan fiber tape pula. Dia akan jadi lagi kuat. Okey, garisan tengah ni kan. So, kita akan pasang ke yang kanan tu, kita akan boleh tahu lah dia sama ke tak. Okey, tu pentingnya garisan tengah. Okey, untuk jantung tu perhatikan garisan tengah tu. Okey, bagi sama. Okey, bila dah sama tu memang akan dapat elok. Okey, dia akan dapat straight. Okey, bahagian bawah dia ada 4 keping. Lagi boleh tengok bentuk dia macam mana. Okey, bentuk dia tajam sikit tu. Okey, tu bahagian bawah. Okey, lagi kita tengok macam mana proses sambung. Yang kita nak pasang depan ni, ni adalah dia punya support untuk kepala dia. Okey, bahagian ni kita cantum dulu. Okey, so bila cantum dulu tu dia jadi lagi kuat lah. Okey, kita tengok lagi kita pasang kat mana. Tu kalau ada lebih-lebihan tu, kalau tak sama tu boleh buang, tak ada masalah. Okey, dia semua untuk bagi elok. Untuk bagi nampak elok. Okey, cara pasangnya kita rapatkan yang bahagian yang tajam tu ke hujung kepala tu.
Okey, lepas tu kita letakkan gulungan. Okey, dia fungsi dia untuk bagi kuat kita punya sambungan yang dekat fiber tip lah. Ada satu bahagian kita tak buat. Sekarang kita tunjuk macam mana kita buat elbon. Okey. Okey, elbon ni kita akan buat sebelah sayap kiri dan kanan. Okey, ukurannya sebelah dalam 2 inci. Okey, nah ni cikgu sudah saya tunjuk bahagian ni. Okey, bahagian ni dia untuk kontrol kat orang nanti. Okey, so dia akan dia boleh bergerak naik atau ke bawah. Okey, dia punya ukuran dalam 2 inci, yang dekat luar 1.5. Okey, lagi sebelum cantum buat yang ni dululah. Kita tambah yang ni. Okey, kita buat kiri dan kanan. Okey, lepas tu lepas kita dah tanda tu kita potong. Potong terus. Okey, okey, nanti kita akan pasang balik guna fiber tape lah. Okey, untuk letak dekat sayap tu. Okey, nanti kita akan demo lah buat macam mana. Seterusnya kita kena buat kita panggil dia potongan sengit. Okey, potongan 45 darjah. Okey, kita tengok macam mana potong. Lepas kalau tak faham tadi pembantu akan tunjuklah. Okey, potongan ni dia untuk supaya elbon tu dia boleh bergerak ke atas ke bawah. So dia tak sangkut lah. Ini bila dah sosong dia tak sangkut dengan sayap. Bahagian dalam tu kita potong sikit bagi ada jarak supaya dia tak sangkut dengan bahagian ekor tu. Okey, kemudian kita letak dengan fiber tip. Okey, untuk pengaturan fiber tip ni kita tak boleh nak koyok pakai tangan. Okey, sebab dia benang tu dia payah nak koyok. So kena potong dengan pisau juga kalau mana pun. Okey, kemudian kita pekat dekat sayap tu. Okey, okey, selesai bahagian elbon. Okey, kemudian kita buat kanan blok. Thank you.
Okey, boleh nampak kan? Okey. Okey, so bila kita dapat tu dia boleh bawa atas bawah. Okey, kita teruskan dengan bahagian bawah pesawat. Okey, sikit lagi. Tak banyak lah. Okey, lepas ni dua, lepas tu dekat bahagian atas kepala dia dua, dua keping. Okey, kalau tak sama tu boleh lah aja, potong-potong bagi semua. Tak ada masalah. Okey, untuk sebagai panduan kita nak pasang tu, kita boleh tanda dulu. Okey, tadi kita letakkan, kita boleh ikut garisan tu. Okey, so dia tak lari lah. Okey, bila kita dah letak jam kat situ, pegang bagi dia berdiri sampai kering. Okey, sebab kita nak bagi dia straight. So kalau kita lepas masa pegang tak kering lagi, lagi dia senyap. Okey, kita nak dia straight. Okey, kita pasang jari dan kanan. Okey, lepas tu saya akan pasang dia punya bentuk bahagian bawah. Okey, untuk bagi kuat lagi kita letak pula gam kat tepi tu, tepi dekat sambungan tu. Okey, supaya dia lagi kuat. Okey, next kita pasang dia punya penutup bahagian bawah. Okey, penutup ni kita kena pasang dia sebab dia untuk bagi laluan kepada angin dekat bahagian bawah. So kalau kita tak pasang, dia akan jadi tabang dia tak stabil. Okey, dia juga sebagai itu, bagi stabil je lah. Okey, kita dah selesai bahagian bawah pesawat. Okey, next kita akan pasang dia punya kepala. Thank you.
Okey, untuk terpasang kepala tu dekat ujung ni, okay, kita ukur 1 inci dari tangan. So nanti kita akan letak komponen lah dekat denuah tu. So kita kena buat ukuran ni 1 inci 1 inci. Okey, lepas tu kita tanda, kita bongkar, kita peletak, settle lah. Okay, last sekali kita pasang dia punya ekor. Okay, ataupun dalam bahasa saintifik dia rudder. Okay, rudder ni dia function dia untuk stabilkan pesawat juga. Okay, so kalau tak ada dia, dia boleh longgang tapi dia tak stabil. Okay, dia akan jadi gelong. Okay, kita pasang juga. Bila hati-hati dengan buat gulungan ni dia, sebab dia bila belah tangan dia panas. Okey, boleh mula buat